Dan last sekali adalah symmetrical triangle ataupun the coil. Kenapa dipanggil the coil? Sebab bentuk dia macam coil. Coil tu apa? Coil tu ubat nyamuk eh. Bukan ubat nyamuk, dia bentuk lingkaran. Dia macam lingkaran lah. Bentuk dia lingkaran. So kalau tengok di sini dia macam lingkaran atau bawah-tawar-tawar. Cuma dia punya bentuk dia sebiji macam penen. Penen ni adalah banyak sangat istilah yang kita pakai. Jangan pening kepala. Tak apa. Dia just yang kita tahu ini adalah triangle dan bentuk dia segitiga. Simple. Kalau tadi dua triangle tadi salah satu dia adalah flat, sama ada kat atas atau kat bawah. Kalau yang ni pula symmetric triangle ni, dia punya bentuk dia dua-dua menuju ke bawah, yang atas menuju ke bawah dan ke bawah pula menuju ke atas. So dia bentuk makin lama makin mengecil macam tu lah. So basically kat sini benda yang sama juga yang macam triangle yang tadi. Dia punya target price dia, dia takkan jadi triangle selagi breakout tak muncul. Once dia dah muncul breakout tu, baru kita boleh assume ini adalah chart pattern triangle lah ataupun symmetrical triangle. Okay. Okay. So di bahagian base ni, kalau nak tentukan target, kita ambil base ni yang paling besar ni. Kemudian kita letak di bahagian breakout, breakout level tu. So kalau sini 10 tick, sini pun 10 tick macam tadi lah. Macam tu juga kalau dia breakout ke bawah, kalau sini 10 tick, kita punya target yang di bawah ni adalah 10 tick lah. Tapi macam yang kita tahu market Malaysia ni one way ataupun dia just boleh buy dan jual di atas ataupun jual. Kita kena beli dulu baru jual. So apa yang kita boleh ambil pengajaran ataupun berhati-hati adalah kalau dia downtrend, so kita jangan atau kita abaikanlah chart ni sebab kita tak boleh nak short. Short maksudnya kita jual dulu. Jadi kalau dia jatuh ke bawah, kalau kita ada pegangan saham dalam ni, kita boleh cepat-cepat keluarkanlah ataupun kita exit lah, kita jual saham kita. Sebab kalau dia jatuh ke bawah, kita jangan nak berpeluang tiba-tiba, oh ni ke bawah ni boleh nak beli kat sini. Kita macam nak jadi contrarian kan. So itu satu benda yang bahaya. So sebab tu kita kena ambil tahu juga kalau dia jatuh ke bawah apa yang kita kena buat. Kalau kita tak ada pegangan saham, kita kena berhati-hati. Jangan nak lawan arus lah orang kata. Okay.